Halo, selamat sore. Nah, kembali lagi di channel YouTube Bang Desa Motor Vlog. Di video kali ini kita kedatangan Honda Vario Karbu yang ingin diservis di bagian CVT dan karburator ya. Ini kelistrikan sudah saya cek ya tuh. Di bagian lampu dan normal semua. Belakang depan udah oke, tinggal kita servis di bagian CVT sama karburator ya. Yang sangat kotor sekali nih, Bro. Nah, di sana ada Honda Mega Pro yang hilang kelistrikan semua ya. Itu saya garap akhir aja karena banyak makan waktu kalau mengerjakan soal tentang kelistrikan. Kita kerjakan yang mudah-mudah aja, Bro. Masih di bengkel YouTube. Tadi ada kesalahan, Bro, di bagian kalau pas servis CVT. Trackernya sampai bengkong kayak gini. Karena ini, karena nggak punya impact kayak ini rumah, ini kipas buat di bagian rumah lulur kipas. Saya ganti ini yang ori tadi sama customer. Jadi ini nggak saya pasang ya, saya ganti yang ori biar nggak kecewa. Kita ganti yang ori sini ya. Karena masih tanggung jawab saya, ini yang rusak saya, jadi saya ganti yang baru ori. Oke, kita langsung aja servis di bagian Vario yang ganti oli, servis sama benerin lampu. Ini udah di servis ya, di bagian security udah dibersihin semua. Kita tinggal cek di bagian karburator ya. Ini belum di servis, nanti kita servis kalian. Ini udah di servis ya, Bro. Nanti nggak kesut semua sama waktu servis. Ini enggak kesut ya. Seperti yang ini udah di servis dan ini tadi bisa geser ya di bagian membran. Ini udah digenjel pakai karet. Jadi udah aman ya, enggak ada gerak-gerak lagi. Ini bisa tenaganya lebih responsif ya kalau di lebih oke, Bro. Kita tinggal langsung pasang aja. Ini untuk Vario udah jadi ya, Bro ya. Tinggal diambil. Terima kasih sudah lihat video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, Bro. Semoga bermanfaat.